Tapi selepas itu orang yang memandu bebo tu katalah, katanya lepas dia berusaha nak menolak apa rumah tu tak berjaya, dia rumah tu ni kan. Okay, assalamualaikum geng. Kita sekarang nak masuk ke rumah Walker Lumut ya. Nampak? Ini dia tuan-tuan ya, rumah Puaka, rumah misteri. Banyak nama lah yang penduduk tempatan ni bagi. Okay, kita naik. Try tengok tangga. Tengok naik ni pada macam aku memang tak pas ni. Confirm. Ini pun tak boleh nak naik lah sebab tangga dia pun dah tinggal dinding lah, dinding tangga je. Anak tangga tu langsung tak ada dah.
Ni asal ni dinding ni. Ha? Ni semua dinding ni. Dulu dinding kan? Ha, kira dua tingkat lah kira. Ha, rumah ni. Di bawah ni dilopong ah. Bawah dah dinding dah tercabut dah. Kat atas, rumah dia atas, tingkat atas. Rupanya rumah dia macam ni. Ada dua tingkat. Dua tingkat. Pintu. Ni pintu utama. Pintu utama, ya. Kalau tengok lantai tadi ni okey lagi. Ha. Lantai dia tu. Pijak kat sini. Dai. Oh, pijak eh tu. Ha. Tahu kat mana tulang ni pijak situ ke? Rumah ni dia satu ni dia ni dalam kebun kat sawit ni. Rumah ni dia satu ni. Rumah yang gagal tolak. Kalau tidak, memang mereka dah buat tanam pokok kelapa sawit. Ya, apa tanam pokok kelapa sawit di sini. Sebab kan ada cerita-cerita yang kita dengar tu pun adalah rumus. Dan cerita yang banyaklah orang kongsikan cerita-cerita yang apa yang mesti, ya, contoh macam kes pembunuhan, ada kes sogol, dibunuh dan ditanam di sini. Ada juga orang cerita-cerita, tapi kita jangan percaya. Rumus, itu rumus, dan kita dapat satu kesahihan atas cerita tersebut dari waris yang yang pada dekat yang memberitahu hal yang sebenar. Sebenarnya tidak ada apa-apa kejadian bunuh rogol yang berlaku di lokasi rumah keluarga itu sebenarnya. Oh, tak ada berlaku apa-apa. Tidak pernah berlaku apa-apa. Dan sebab itu, banyak orang pergi sini, dia kaitkan dengan cerita macam itu. Kaitkan dengan kes bunuh, rogol bunuh. Dan ditanam lepas itu. Itu kaitan dia lah. Ha, banyak orang kaitkan macam itu. Dan juga, macam saya kata, kes Beho tu kan. Beho tu ada kebenaran dia, tapi selepas itu, orang yang memandu Beho tu, katanya lah. Katanya lepas dia usaha nak menolak apa rumah tu tak berjaya, dan rumah tu ni kan. Ha, itu cerita-cerita orang lah tu. Cerita orang. Bila cerita-cerita orang macam tu, kita jangan percaya sangat. Kadang-kadang orang ni nak menopak tambah. Penyedap cerita. Penyedap cerita. Kadang-kadang kita sebagai explorer ni, kita kena cari bukti yang sahih dan kita kena sampaikan maklumat yang tepat lah. Supaya kita tidak kesung apa yang kita buat ni supaya tak sasar jauh. Dan motif utama kita adalah kita merakamkan lokasi-lokasi yang ya mungkin ada kaitan dengan unsur-unsur sejarah yang paling utama. Yang kedua mistik lah. Mungkin ada kaitan dengan mistik. Itu pun banyak yang kita tak tahu lah kan. Okey, berkaitan dengan rumah ni, ada juga rakan-rakan yang lain pernah pergi dan dia orang cik barang-barang lama memang jumpa. Ha, ni tarik barang ke? Tak tahulah tarik barang ke macam mana kan. Memang ada situ buat banyak. Tarik barang-barang situ kan. Ha, mungkin bila kita tarik barang ataupun jumpa, tak tahulah macam mana. Sebab dia macam mana nama rumah tu boleh digelar sebagai rumah poker? Dah jadi bahan mulut-mulut. Mula-mula rumah mesti, lepas tu rumah tepi bukit kan. Asalnya rumah ni, okey sebenarnya rumah ni kepunyaan Jabatan Hutan. Oh. Di kawasan ni sebab dulu asalnya dulu ni kelapa sawit tau. Tepi dia ni ada dulu asalnya adalah kebun getah. Kebun getah. Kebun getah ketika itu dulu zaman-zaman dulu memang getah sangat laris. Dan dan dijual kan. Dan adalah penduduk estate yang diberi tempat tinggal. Dan rumah tu salah satu penduduk yang bekerja di kebun getah tu. Oh, okey. Dan tak ada terlibat langsung dengan unsur perkara-perkara macam ni. Tapi kalau berlaku sekalipun, kita pun tak dapat kesahihan bukti sebenarnya. Kalau ada yang siapa-siapa yang kata ada, sila nyatakan bukti. Tunjukkan bukti. Kalau tidak, jangan kita sampaikan bukti tak betul. Dan kita punya apa ni pendirian, mana saja kita pergi, memang kita tahu. Rumah ni tak besar mana, silap-silap tak boleh naik pun. Kalau tu, tak boleh naik. Dah leput dah. Tapi kita punya orang jalan dekat lah. Daripada atas pun, daripada koridor pun kita boleh nampak dia punya bumbung macam mana ya. Dan yelah, kalau kita fikir balik, rumah ni sampai sekarang tak dirobohkan lagi lah. Sedangkan kelapa sawit rancang kan. Sebab dia tujuan nak dirobohkan rumah ni adalah sebab nak ditanam kelapa sawit. Ditanam kelapa sawit. Tapi pasal disebabkan rumah ni tak dapat dirobohkan, dia
kita boleh dapat saksikan dengan cantik, kan? Nampak sebetulnya. Okay, ni pintu utama dia ya. Dah tak ada pintu. So kalau ikutkan memang rumah ni dua tingkat. Yang lopong ni sebenarnya memang ada dinding lah. Ha, memang ada dua tingkat. Jadi tangga tu pun memang tak boleh nak naik lah. So, kita tengok macam mana. Kalau tak silap, saya ada terbaca ataupun ada info lah yang mengatakan lepas pada yang tak boleh tolak ni, diorang buat rumah ni sebagai tempat letak baja, baja sawit, kalau tak silap lah. Kita pun tak boleh nak buat apa rakaman di atas, walaupun ada kawasan-kawasan yang boleh pijak lagi sebenarnya. Tapi disebabkan tangga ni, tangga tu dah tak ada anak tangga. Mungkin dah lepuk juga tu kan. Jadi, tak lepas lah tangga. Ni masih kekal lagi seni bina rumah lama zaman dulu tau. Sebab zaman dulu punya seni bina rumah ni memang macam ni lah. Tapi dah tinggal rangka. Itu yang boleh kita kongsikan. Sedikit sebanyak tentang dia punya keadaan yang sangat tuju. Ni juga tangga dia tu. Okay, kita jumpa lagi. Kita jumpa lagi.